Kongres Psikolog dan Ilmuwan Psikologi se-ASEAN ini diprakarsai oleh Himpunan Psikolog Indonesia atau HIMSI. Kongres ini diharapkan bisa mengkolaborasikan psikolog se-ASEAN sehingga psikolog di Indonesia lebih mampu bersaing dan menghadapi tantangan di tengah kemajuan globalisasi. Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nila Juwita F. Muluk, yang hadir membuka kongres ini berharap psikolog Indonesia bisa lebih peka dalam menghadapi masalah mental generasi muda dan anak-anak, sehingga apa yang menjadi tujuan pemerintah, terutama mengenai perbaikan mental bangsa, bisa tercapai. Sekarang saya kira dengan revolusi mental, itu sebenarnya yang utama adalah tentu mental dari anak-anak kita, atau dari seluruh, ya saya kira bukan anak saja, dari seluruh masyarakat kita itu harus menyadari, sebenarnya kalau saya boleh bilang, betapa kita beruntungnya mempunyai negara seperti Indonesia. Kongres ini dihadiri oleh sejumlah organisasi psikologi, anggota ASEAN Regional Union of Psychological Societies atau ARUPS, diantaranya Filipina, Malaysia, Singapura, Bangladesh, Sri Lanka, Vietnam, Korea, Jepang, Australia, Selandia Baru, bahkan Afrika. Yuda Maruta, TVRI Bali melaporkan.